satu pasal sedikit Muslim, satu pasal apa ni yang mengenakan denda kepada, meningkatkan denda kepada remaja hamil, remaja yang hamil wanita lah. Macam mana Datuk tengok bila kerajaan negeri dikritik dan menteri pun kata nak berjumpa Mufda apa ni, kerajaan negeri Terengganu untuk penjelasan tentang situasi. Saya rasa kalau mana-mana pihak yang ingin mendapat penjelasan lebih lanjut, bolehlah bertemu dengan pihak kerajaan negeri, sama ada di Jabatan Kehakiman Syariah ataupun dengan Esko yang terlibatlah. Sebab apa yang dilakukan oleh kerajaan negeri Terengganu ini adalah satu perkara yang biasa. Setelah dilakukan enactment yang sama ada di negeri-negeri yang lain. Pindaan dalam seksyen, kata silap saya, seksyen 54 dalam apa tu, ini menjana syariah di Melaka, seksyen 50 itu tahun 1991 dan di wilayah juga tahun 1992 kata ke 90 macam itulah. Sudah lama dan apa yang benda yang sama je sebenarnya. Agak seragam dengan negeri-negeri yang lain. Jadi sebenarnya kenapa ditimbulkan apa yang berlaku di negeri Terengganu seragam juga dengan negeri-negeri lain. Okay. Tapi orang melihat Terengganu ni agak ekstrim bila-bila dilakukan pada masa sekarang, ialah dengan apa beza melakukan pada tahun 1990 dengan atau 1991 sebagaimana di negeri-negeri lain, dan penambahbaikan ini terhadap enactment itu adalah perkara yang senantiasa dijalankan dari segi takrifan, dari segi tafsiran dan sebagainya. Jadi 20 tahun dahulu tidak begitu, tidak kata ekstrim pula. Sekarang ini dia katakan ekstrim. Jadi tentulah ada pihak yang tidak berlaku adil dalam membuat pertimbangan mereka. Okey.